Hai teman-teman. Nah, di video kali ini saya punya uang dolar nih, banyak nih tuh. Wow, keren banget kan? Kaya kan? Jadi miliarder nih saya nih. Nah, ini ada 100 dolar, 50 dolar, 20 dolar, ini 10 dolar, ini 5 dolar dan ini 1 dolar. Banyak banget kan teman-teman? Nah, saya menang lotre nih, makanya saya mau tunjukin. Nah, di sini saya ada beberapa macam. Tapi sih sebenarnya bukan itu teman-teman. Ini sebenarnya uang palsu, uang replika aja sih teman-teman. Nah, tapi ini benar-benar mirip kayak asli dengan dolar yang sebenarnya. Jadi saya kasih lihat selembar dulu nih. Bahannya sih kertas, maksudnya mirip agak tebal kertasnya. Nah, terus ini ada nomor serinya juga. Tapi perbedaannya di sini ada tulis for motion picture purpose. Jadi itu hanya uang mainan aja gitu ya. Nah, jadi dibaliknya juga. Nah, di sini ada tulisan 100 besar. Jadi kalau yang dolar asli kan dia nggak ada tulisan 100 ini. Gitu. Jadi cuman ini perbedaannya di sini bahwa ini benar-benar nih uang mainan gitu. Jadi bukan uang palsu ya, tapi ini ya. Kalau uang palsu kan kayak asli, itu bahaya kalau dijajanin, itu tindakan kejahatan. Tapi kalau ini uang mainan, kita jangan bilang ini uang palsu, tapi ini uang mainan. Nah, ini mirip banget tuh. Ini yang satu selembar, ya kan? Nah, ini yang 50 lembar juga saya kasih lihat tuh. Ya kan? Mirip banget 50 lembarnya. Pokoknya semuanya tertulis ini. Nah, ini ada nomor seri, tapi nomor serinya bohongan lah, seperti itu. Nah, ini juga tuh 50, ya kan? 50 seperti ini. Nah, jadi ini semuanya uang mainan lah ini. Nah, ini yang 20 dolar juga sama, ya kan? Nah, ini baliknya seperti ini. Tuh, ya kan? Ini 20-nya besar. Nah, terus saya kasih lihat yang 10 dolar. 10 dolarnya juga sama. Tapi sih benar-benar ini untuk warnanya, untuk kertasnya sangat mirip, ya kan? Tapi yang penting sini udah ada perbedaannya, banyak kok perbedaannya juga. Nah, jadi supaya ini bukan disalahgunain, ya kan? Kalau disalahgunain kan itu kan benar-benar tuh uang asli, kayak uang asli dia, nggak ada tulisannya, terus cetakannya mirip, ya kan? Nah, kalau ini benar-benar mainan, jadi kita aman lah. Untuk ini biasanya buat untuk mahar juga bisa, untuk misalnya kita seperti belanja-belanjaan, kasir-kasiran, nah ini juga boleh gitu. Jadi misalkan kalau mau lipat-lipat kertas kan biasanya ada tuh mahar tuh bikin kayak bunga, love, kupu-kupu, ya kan? Nah, pakai duit ini kan kita kan kalau duit asli kan sayang dong. Satu dolar aja udah berapa duit, ya kan? Terus lipat-lipat kan kayak sayang banget. Nah, jadi mendingan pakai uang mainan aja. Kalau pakai uang mainan kan serupa tapi tidak sama, ya kan? Nah, terus yang 100 dolar juga, ya kan? Biasa sih orang lebih suka yang 100 dolar karena 100 dolar itu kan lebih besar nilainya, nominalnya, ya kan? Jadi bisa dilipat-lipat kan, jadi kita nggak usah sayang-sayang lagi karena kan ini kan uang mainan gitu. Jadi ini pembeliannya juga bisa untuk per 100 lembar, satu pak ini 100 lembar. Oke. 100 lembar bisa. Nah, terus untuk yang 50 lembar bisa. Nah, seperti ini 50 lembar. Jadi ini 50 lembar. Nah, jadi ini bisa diketeng gitu. Ya kan? Ini bisa diketeng. Jadi 100 lembar, 50 lembar, 20 lembar. Jadi ada tiga tingkatan. Tingkatan 20 lembar, 100 lembar, 20 lembar, 50 lembar, 100 lembar. Jadi ada 3 tingkatan, dari 20, 50, 100. Jadi mungkin kan teman-teman kan keberatan nih beli 100 lembar nih, kan banyak dong. Nah, mungkin bisa beli yang 50 lembar atau yang 20 lembar. Misalnya hanya untuk buat lipat-lipat atau buat apa. Nah, itu aja. 20 lembar cukup. Gitu, harganya lebih murah. Jadi bisa varian lah, mungkin teman-teman mau yang 1 dolar nih, 1 dolar 20 lembar bisa, 5 dolar 20 lembar, 20 lembar, 20 lembar gitu. Jadi buat koleksi atau buat
yang lainnya nanti kan pasti suatu saat bisa butuh juga ya kan. Kan ini juga presiden terbatas teman-teman. Ini juga susah nyarinya nih. Barangnya udah limited edition. Jadi ya buru-buru lah teman-teman kalau mau koleksi aja dulu. Suatu saat pasti berguna, bermanfaat buat untuk lipat-lipat kertas untuk apa, pasti suatu saat ada dibutuhkan gitu teman-teman. Ya paling gitu aja ya teman-teman, segera di order di link saya, ada kok di itunya, di link Tokopedia, Shopee, langsung aja di order ya teman-teman. Oke, thank you ya.